Iya, bahkan tuh lihat tuh sama kabin depan aja masih oke banget gitu kan. Nah, kalau misalkan dia bawa roof tent masih tingginya masih sama lah dengan si roof rack kita. Jadi kalau roof racknya aman masuk tol 2,1 ini pasti aman sih. Biasanya kalau dengan wih, halo, apa kabar brother, teman-teman semuanya. Ada Hilux putih pakai rival. Ini Hilux yang tahun baru, yang ada stikernya GR di belakang. Wih, kita pakai bull bar rival dan kita lift kit juga nih. Tuh, ini kita pakaiin juga velg 703 yang warna bronze, putih sama bronze. Warna putih ketemu velg bronze, keren. Ini profilnya kayak begini tuh, jadi masih oke banget, jadi keren memang 703 pakai BFG all terrain. Tapi hari ini sebenarnya yang mau kita ceritain, wih, ada barang baru nih. Jadi kalau yang udah familiar banget dengan EGR wall track pakai overhaul, overhaul kan tinggi profilnya, biasanya melebihi dari atap. Ini yang kita mau cerita adalah outpost. Jadi bahkan dengan pemasangannya si roof rack rival aja, sebenarnya bahkan dengan tingginya si bawaan mobil masih lebih tinggi atapnya daripada belakangnya. Tuh, apa sih outpost? Ini adalah barang baru dari Yakima. Modelnya mirip kayak overhaul, tapi dia nggak setinggi overhaul. Ini adalah Yakima Outpost. Nah, kenapa ada orang yang pakai Yakima Outpost? Kita udah pernah review di video sebelumnya bahwa kalau kita penambahan barang, misalkan kita kasih roof tent, tingginya sama rak depan aja ini masih bisa lewat gerbang tol. Gerbang tol itu kan rata-rata 2,1, jadi masih aman. Tapi tetap kita bisa mendapatkan fungsi keleluasaan di sini, bisa naro-naro barang. Nah, ini pun pasangnya juga di atasnya sih EGR roll track Yakima outpost, tetap pakai sidebar. Profilnya pendek, di atasnya kita dipasangin juga sama si roof racknya si Yakima juga. Ini platform E, jadi nggak ketinggalan dong roof rack dari si rival karena bullbarnya rival. Tapi belakangnya sistemnya, rackingnya, ini si brother seneng main motor. Tapi nggak tahu juga apakah motornya dibawa ke sini apa enggak, dia masuk ke mobil. Tapi prinsipnya adalah setup EGR roll track dengan adanya roof rack ini pasti kan bisa juga buat jadi bawa-bawa barang. Banyak ya perlengkapan, gear-gear, tools yang kita bisa siapin di atas mobil ini. Keren. Nah, ini EGR roll tracknya seperti biasa tetap harus dibuka pakai central lock, cerk, baru dia bisa dipakai buat ngebuka, otomatis lampunya nyala. Ini dia nih EGR roll track, barang Australia, Yakima Outpost, barang Amrik dengan roof rack dari Yakima juga. Keren. Yang paling menyenangkan adalah tingginya loh. Tingginya bahkan tuh lihat tuh sama kabin depan aja masih oke banget gitu kan. Nah, kalau misalkan dia bawa roof tent masih tingginya masih sama lah dengan si roof rack kita. Jadi kalau roof racknya aman masuk tol 2,1 ini pasti aman sih. Biasanya kalau dengan adanya apa namanya, nah kalau kayak gini nih, kalau kayak gini tingginya itu 2,3, jadi kalau ini tuh baru tingginya 2,1, masih jauh banget. Dengan adanya roof tent pun kita masih bisa lewat lah gerbang tol MBZ, jadi segini doang, aman. Berapa? 200. Nggak sampai 200 tuh ya, 199 ya? Iya. Jadi bahkan dengan adanya roof rack aja, ini tingginya baru 199. Nggak sampai 2 meter. Jadi kalau ada ekstra penambahan roof tent di sini, bahkan nggak sampai 2,1. Ya, anggaplah mentok 2,1, kita masih bisa lewat gerbang tol MBZ. Jadi ini adalah solusi yang sangat menyenangkan buat teman-teman yang kalau bawa barangnya nggak sampai penuh banget, jadi nggak perlu sampai tinggi kayak overhaul.
ini boleh, tapi tergantung sih kegiatannya. Kalau yang main sepeda maunya setinggi-tingginya, dibikin setinggi-tingginya karena supaya ruang tercipta di sini semakin besar. Masih bisa naruh rack lagi di atas sini. Ya, itu adalah overhaul. Kalau yang ini adalah yang posisi yang low profile, itu dari si Outpost. Sama sih mereknya Yakima, cuma tingginya aja membedakan. Keren ya. Jadi masing-masing barang punya diciptain, punya fungsinya sendiri-sendiri. Tinggal kita milih aja nih kebutuhan kita yang mana, disesuaikan dengan kegiatannya. Itu dia Yakima Outpost. Thank you. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like